lagi bersama saya Sari Purwati. Dan hari ini saya sudah dibawa jauh oleh Korwil Cambidikbud Kecamatan Waru, Bapak Hajar. Pak Hajar, ini kita dibawa mana sih? SDN Sumber Waru 3. SDN Sumber Waru 3. Bapak, kalau kita bicara sekolah di Kecamatan Waru, SDN Sumber Waru 3 ini salah satu sekolah terpencil kali ya? Iya, dulu agak, memang. Agak jauh, memang jauh sekali. Jauh. Kira-kira 2 km ya? Iya, lebih. 2 kilo dari jalan raya. Kamu duduk tawa. Ya. Bapak Hajar, boleh dikasih tahu sama Tretan Klik Madura yang menonton program Lensa Sekolah. Apa sebenarnya prestasi dan potensi yang dimiliki oleh Sumber Waru 3? Sumber Waru 3 itu terutama di bidang non-akademik. Jadi sering keluar dan membawa ya nama baik SDN Sumber Waru 3. Terutama tingkat kabupaten. Jadi baik akademik tepatnya bidang apa? Puisi. Puisi? Ya, dari keagamaan juga. Oh, jadi okay, sesuai dengan yang diharapkan oleh warga atau masyarakat Sumber Waru 3. Oh, karena emang di sini religius ya? Religius, okay, begitu. Dan ini ya langsung direspon oleh kepala sekolah ya di SDN Sumber Waru 3. Meningkatkan potensi di bidang non-akademik. Ya. Baik, ternyata kita akan roadshow SDN Sumber Waru 3. Ikuti perjalanan saya bersama Pak Hajar. Kalau tadi kita sudah diantar oleh Korwil Cambidikbud Kecamatan Waru, Bapak Hajar, tentu saya sudah bersama tuan rumah kita, Kepala SDN Sumber Waru 3, Elementary School Sumber Waru 3, Muhammad Hudi. Selamat pagi, Pak Hudi. Selamat pagi. Luar biasa sekali. Terima kasih sudah menerima tim Lensa Sekolah di SDN Sumber Waru 3. Yeah. Pak Hudi, kalau melihat SDN Sumber Waru 3 ini berada tepat di tengah sawah rasanya ya. Jadi kondisinya juga masih belum ada pagar. Iya, masih ya belum. Baik, Tretan. Saya sama Pak Hudi mau bawa jalan-jalan ya, Pak Hudi. Iya, ya? Boleh, boleh. Ayo, kita mau melihat dari kondisi sekolah yang sebelah sini ya. Tretan, SDN Sumber Waru 3 ini jaraknya dari jalan utama. Ya. Ini sangat jauh ya, Pak? 2 kilo. Kurang lebih 2 kilo. Dan ketika sampai di sini, amazing banget karena ini berbahaya sekali, Bapak, buat siswa ya, karena belum ada pagar. Dan kapan hari ada kejadian di sini? Enggak. Oh ya, kemarin. Pas bulan berapa itu ya? Bulan 4. Iya. Kenapa? Di sini ada bencana yang namanya puting beliung. Puting beliung. Karena memang kondisi alamnya memang begitu. Alamnya begitu. Yang pertama bencana juga. Iya. Terus di sini juga tidak ada pemukiman ya. Iya. Di daerah sekitar sekolah ini tidak padat penduduk, sehingga ketika ada puting beliung ini jadi sasaran. Ya. Oke, apa saja kerugian yang kebetulan untuk tahap kemarin saya membuat anokar valem. Karena lokasi kita kayaknya sempit, jadi saya mengefektifkan tempat yang ada. Oke. Membuat karvalum yang sebelah sana, ukuran 5x7 meter. Okay, tapi karena ada bencana, terpaksa kita bongkar sih. Dari bencana itu kerugian apa yang dialami oleh sekolah? Termasuk yang sebelah sana, genteng-genteng sama kayunya. Terus yang ini yang sudah dibenahi. Sudah mulai dibenahi. Walaupun di Arkas itu harus mengadakan perubahan, tapi ini yang kita utamakan. Utamakan ya. Oke, artinya bergerak cepat ya, karena demi
keselamatan siswa. Siswa. Baik, Pak, ini ngomong-ngomong rencana tidak ada rencana untuk dibuat pagar, bisa sih? Karena kan ini sangat berbahaya sekali kalau sama anak-anak bisa jatuh ke sini gitu. Nah begini, memang tap-tap kemarin saya sempat tap kedua di tahun 2023 kita sudah bikin pondasi pagar. Oke. Karena ini sudah pondasi ya. Pondasi ini kan sudah lihat loh. Tinggal kita melanjutkan yang ini di tahap kedua di tahun anggaran 2024. Berarti yang ini sudah ada rencana. Berarti sebentar lagi sudah ada bakal ada pemasangan pagar ini. Insya Allah, walaupun hanya sedikit. Sedikit. Kita sudah sedikit mengumpulkan bata ringan sudah. Okay. Terus pasir sudah ada. Tinggal kita beli besi. Iya. Sama Pak Hudi, pekerjaan fisik luar biasa ya di sini ya. Maksudnya PR-nya Pak Hudi luar biasa. Iya. Memang saya semenjak saya diangkat kepala sekolah di sini, saya utamakan di fisik. Fisik sekolah. Ya. Walaupun sedikit demi sedikit kita cicil, tapi benar-benar ada progres. Jangan sampai dicicil terus nggak ada progres. Harus ada. Pak Hudi, ini alamannya sudah cukup bagus. Ini juga menjadi tempat untuk upacara siswa ya. Oke, ini anak-anak pembiasaan apa ini mereka? Pembiasaan apa tuh, membuang sampah di tempat sampah. Setiap olahraga atau apa? Bukan tiap olah, tiap hari. Oh, setiap hari? Setiap hari memang sudah terbiasa. Saya pikir cuma anak-anak yang berolahraga aja yang diwajibkan untuk memungut sampah. Enggak. Dan memang terlihat sekali tretan. Jadi di halaman sekolah ini, walaupun ya sedikit berantakan karena tidak ada pagar, tapi bersih sekali sekolah ini. Ya Pak Hudi ya, jadi benar-benar memberikan semangat untuk seluruh siswa untuk menjaga kebersihan bersama. Baik Pak Hudi, saya penasaran ingin melihat bagaimana kondisi kelas. Khususnya pembelajaran digitalisasi dan juga literasi yang diberlakukan di sekolah ini. Pak Hudi, dari tahun ke tahun apa perubahan yang Pak Hudi lakukan di sekolah ini? Yang jelas kita sudah, walaupun sedikit demi sedikit, kita meningkatkan dari prestasi siswa. Prestasi ya? Walaupun tidak signifikan. Iya. Kalau bicara prestasi, dari prestasi apa? Ini siapa yang namanya? Kalau bicara prestasi, dari prestasi apa? Kita, kalau di non-akademik. Non-akademik atau akademik? Non-akademik. Non-akademik. Apa? Biasanya puisi. Puisi. Pidato. Pidato. Nah, sudah. Ini pintar puisi apa pidato enggak? Pinter? Sebelum. Pinter olahraga ya. Iya, puisi, pidato? Pidato, dan apa lagi? Berarti non-akademik memang ya? Iya. Oke. Kalau akademik sendiri kenapa kok masih belum? Masih belum. Kita kan juga melihat kondisi yang sini kan? Karena suksesnya sebuah sekolah itu bukan hanya terletak pada guru. Betul. Tetapi tetapi lingkungan orang tua harus sama-sama. Lingkungan dari orang tua juga. Iya. Soalnya di sini begini kan, di sekitar atau di sekitar sekolah di sini, terutama orang tua siswa itu banyak yang ke luar negeri, ke Malaysia. Oke. Jadi pengawasan dan pengawasannya belum maksimal ya. Sebentar, tretan sini agak mendekat. Ini kita berada di atas ya kurang lebih. Jadi di bawah ini ada perpustakaan ya. Iya, ada. Yang mana perpustakaan ini kemarin menjadi korban puting beliung. Iya. Lokasi perpustakaannya. Jadi sebelum kita nanti ke perpustakaan, saya ingin melihat bagaimana kondisi pembelajaran digital. Iya. Ya, digital di sana atau di sana? Di sana. Cuman kebetulan yang di sini juga pembelajaran biasa, cuman pakai pakai LCD proyektor. Kita pergi ke pembelajaran digital saja. Ayo ikuti. Dan inilah dia tiap tretan pembelajaran digital di SDN Sumberwaru 3. Bapak, sejauh ini ada nggak sih kendala yang dihadapi untuk siswa dalam pembelajaran digital? Begini, kita terkadang terkendala dengan jaringan. Karena di sini termasuk daerah pedalaman, jadi terkadang memang kalau kita mengadakan pembelajaran seperti ini, terkadang kita menemui kendala. Okay, karena jaringan. Tapi untuk penyerapan informasi kita tanya ke guru kelasnya. Baik, assalamualaikum Bapak. Sehat ya Bapak ya. Ini sekarang pembelajaran digital apa? Di sini kita menggunakan cara pembelajaran digital itu. Dengan contoh lain,
pembelajaran itu tidak hanya didapat dari buku saja, juga bisa dicari di internet. Di internet. Ya. Bapak dengan bapak siapa? Bapak Baharudin Rosidi. Bapak Baharudin Rosidi. Saya panggilnya siapa? Bapak Baharudin. Bapak Baharudin. Ya. Bapak Baharudin. Ini bantuan Chromebook sendiri didapatkan oleh SDN Sumberwaru 3 sudah berapa tahun? Ini sekitar 3 atau 4 tahun. Pemanfaatannya sendiri sudah maksimal atau belum? Alhamdulillah sudah maksimal. Karena ya, untuk tahun-tahun yang kemarin itu ketika sudah kita menggunakan Chromebook ini, sebelum kita dapat bantuan, kita pinjam. Walah. Sudah, nah, sudah sempat pinjam ya. Oke, oke. Sebenarnya sebelum ada Chromebook kita menggunakan itu. Oke, oke, oke. Karena kita terkendala dengan Chromebook ini, alhamdulillah ada bantuan. Akhirnya kita NBK mengadakan sendiri. Mengadakan sendiri, sudah mandiri ya? Iya, sudah mandiri. Oke. Dengan kondisi 3 sampai 4 tahun alat yang sudah dimiliki atau fasilitas yang sudah diberikan oleh Dinas Pendidikan. Iya, siap. Sejauh ini ada kendala enggak? Ada yang rusak atau enggak ada? Tidak. Aman semua ya? Dan bagaimana pemahaman siswa untuk pembelajaran digital ini? Itu untuk pemahaman siswa itu sendiri sudah ada perkembangan untuk ini. Mereka bisa jadi tahu bagaimana fungsi dari menggunakan teknologi itu sendiri. Oke, okay. Ya. Apa harapan Bapak untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan terkait dengan fasilitas digitalisasi di sekolah ini? Iya, harapannya itu sebenarnya banyak, karena kita termasuk daerah yang terpencil. Iya betul, daerah terpencil. Seperti yang tadi Bapak Kepala Sekolah bilang, di sini terkendala, harapannya kalau bisa akses internet ke sini masuklah gitu. Oke, ya, oke, oke. Ya, biar lebih mudah ya, jadi ya. Dan juga tidak ada kendala pada saat pembelajaran digital. Karena pembelajaran digital ini nggak cuma laptopnya aja, tapi jaringannya juga butuh ya. Karena kita ketika kita menggunakan ini terus terang, kita jaringannya pakai pribadi kita sendiri, pakai hotspot. Iya. Kadang-kadang dalam satu kelas ini ada 3 atau 4 HP yang kita gunakan untuk hotspot. Itu pun pasti tidak maksimal. Iya, tidak maksimal. Jaringannya di sini kadang iya naik turun ya. Oke, oke. Baik, terima kasih Bapak. Semoga lancar deh segalanya. Baik, Tretan Klik Madura, kita akan kalau di sini sudah digital penuh, kita juga mau lihat semi digital ya. Baik, Pak Hudi. Kita akan melihat bagaimana kondisi pembelajaran semi digital di kelas kali ini. Jika tadi kita sudah melihat bagaimana pembelajaran digital di kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Jika tadi sudah melihat bagaimana pembelajaran digital di kelas 4, saat ini Pak Hudi sudah mengajak saya untuk ini mengunjungi kelas berapa Pak Hudi? Kelas 5. Kelas 5 ternyata. Jadi tidak hanya pembelajaran digital, semi digital pun sudah dikenalkan sejak kelas 3 SD ya. Kelas 3. Iya, dan semua pembelajaran atau bagaimana Pak Hudi? Hampir semuanya. Hampir semua pembelajaran. Nah, karena kita sudah dilengkapi dengan LCD proyektor. Oke, kita akan berbincang dengan guru kelas. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Pak Saiful Bahri. Iya betul. Selamat pagi Pak Saiful. Pagi Ibu. Pembelajaran apa Pak Saiful? Saya pembelajaran galor dan suhu. Ini ujian atau pembelajaran biasa? Pembelajaran setiap hari. Pembelajaran setiap hari. Ini semi digital ya Pak? Semi digital. Oke, sejauh ini adakah kendala yang Pak Saiful hadapi untuk pembelajaran semi digital? Kendalanya hanya ketika anak-anak itu bagaimana caranya untuk memahami pada digitalnya saja. Oke. Sedangkan untuk yang secara mendengarkan, insya Allah bisa semua. Pak, pasti lebih semangat lagi ya. Ya, kalau jaringan dan listrik aman di sini? Kalau soalnya di kebiasaan. Iya. Jaringannya aman tapi ya. Yeah. Oh iya, jadi anak-anak sejauh ini tidak ada kendala dalam pemberian materi atau menerima materi dari guru. Kalau masalah dengan online penuh, kalau online penuh anak itu tidak bisa diatur. Kenapa? Oh, gitu? Karena di sini apabila membawa HP secara setiap hari, tentunya akan berefek terhadap perilaku dan pemikiran. Oh iya, jadi kalau membawa HP tidak bisa memonitor setiap waktu ya. Jadi anak-anak lebih cenderung bebas gitu ya. Jadi dibatasi. Kalau dibatasinya tuh dalam satu minggu ada berapa hari Pak Sen? Tiga kali. Jadi selama 3 kali itu mereka mengumpulkan handphone ketika tidak ada jam pelajaran atau bebas? Ketika tidak ada itu
baru digemburkan ketika mau mulai. Oh gitu harusnya. Dan itu harus diawasi luar biasa. Memang ya. Pak Saiful, kalau untuk materi-materi semua pembelajaran yang di menggunakan proyektor dan LCD atau pelajaran tertentu Pak Saiful? Tidak semuanya, cuma melihat dari materi dan kondisi anak apakah siap atau tidak. Oke. Pak Hudi, kalau saya melihat kelas ini, tentu kelas ini masih kosong, tidak dekoratif. Sejauh ini apa yang kendala yang membuat kelas ini tidak bisa mendekor? Begini Bu ya, kemarin kita kan melakukan pengecatan. Oh, masih proses pengecatan ya? Pengecatan. Waduh. Jadi pojok baca itu masih? Masih belum. Jadi sebenarnya ada di sini ya? Ada. Oke. Kelihatan Quick Madura ini memang terlihat masih sangat baru sekali. Pengecatannya baru dilakukan. Sebelum bulan puasa itu. Oke. Artinya memang permajaan di sekolah ini terus dilakukan ya? Sehingga ke kelas-kelas. Iya. Oke. Baik, kelihatan kita akan melihat bagaimana kondisi perpustakaan. Karena perpustakaan di SDN Sumberwaru 3 ini baru saja mengalami bencana ya Pak Ubi ya. Iya. Ada puting beliung yang merusak perpustakaan. Tapi tentu tidak mengurangi proses literasi di sekolah ini. Tidak. Iya. Karena yang fungsi perpustakaan untuk sementara ini kan masih dipakai untuk pembelajaran juga Mas. Jadi pojok baca tetap berjalan di setiap kelas ya? Tetap. Oke. Salah satu saya contoh bukti, saya coba lihat di kelas 6. Kita lihat di kelas berapa? Kelas 6 ada. Kelas 6. Kelas 6 berarti sudah dilengkapi pojok baca ya? Ada Mas. Oke. Okay. Baik, ternyata ini Pak Hudi sudah luar biasa sekali membuka akses pada seluruh Tretan Klik Madura untuk tidak ada dusta di antara kita ya. Iya. Semuanya disajikan benar-benar bahwa inilah kondisi SDN Sumberwaru 3 dengan segala kekurangan dan kelebihannya tentunya. Baik, ini kita pergi ke ke pojok baca yang dimiliki oleh kelas 6 ya. Iya, kelas 6. Kelas 6. Ini merupakan pojok baca Tretan yang dimiliki oleh kelas 6. Kondisinya memang untuk mengalihkan dari perpustakaan agar proses belajar literasi tetap berjalan. Jadi setiap kelas sudah dilengkapi dengan pojok baca. Dilengkapi. Oke. Kita akan melihat bagaimana kondisi perpustakaan. Pak Hudi bisa bawa saya ke perpustakaan. Iya boleh. Baik, Tretan, menarik sekali. Sebelum saya pergi ke perpustakaan, saya tertarik dengan tulisan SDN Sumberwaru 3 menyelenggarakan pendidikan bebas pungutan bagi seluruh siswa. Iya. Free ya? Free. Semua ya? Semua kegiatan. Waduh, keluar. Dibiayai oleh sekolah semua. Iya, sekolah semua. Artinya tidak ada bisik-bisik di luar untuk sumbangan apa. Nggak ada. Nggak ada ya, Pak Hudi luar biasa, Pak Hudi ya. Memberikan pelayanan yang maksimal untuk seluruh siswa tanpa pungutan sedikit pun. Iya. Baik, inilah dia Tretan perpustakaan yang memang kemarin kondisinya sangat memprihatinkan karena terkena bencana puting beliung sehingga ruangan ini dikhawatirkan kemarin membahayakan ya. Iya. Di kelas yang, kelas berapa ini? Ini kelas 4. Ini kelas 4? Iya. Kelas 4, ruangan kelas 4 kemarin membahayakan, rusak, sehingga dipindah, difungsikan di perpustakaan. Ini kondisi pembelajaran kelas 4, jadi semata-mata memang karena ada bencana ya Pak ya? Iya. Dan sejauh ini bagaimana pembelajaran di kelas 4 sendiri membaginya dengan perpustakaan? Begini, ketika ada proses pembelajaran, ya, seperti biasanya kita berjalan seperti biasanya. Iya, tapi ketika waktu-waktu istirahat kita gunakan untuk perpustakaan. Iya, ya. Oke. Okay. Kondisi perpustakaan ini di Sumberwaru 3, kalau saya bilang koleksinya sudah cukup banyak. Buku-buku di sini baik itu buku pelajaran maupun buku cerita, fiksi, non-fiksi semuanya lengkap di sini. Hanya tinggal program apa yang Pak Hudi terapkan untuk perpustakaan sendiri? Begini, perpustakaan ini program yang utama membiasakan siswa untuk membaca. Gemar membaca. Okay. Sehingga dengan gemar membaca, segala ilmu mudah diserap ya? Mudah diserap. Oke, Tretan. Pak Hudi, terakhir nih, harapan Pak Hudi untuk
program lensa sekolah, program lensa sekolah, dan juga harapan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, khususnya di SDN Sumber Waru 3. Begini, ya. Sebenarnya kerjasama kita Dinas Pendidikan, betul. Anggap saja saya di bawah naungan Dinas Pendidikan, betul. Bekerja sama dengan Lensa Pendidikan, betul. Sangat bermanfaat. Okay. Sangat bermanfaat. Ya. Karena apa-apa yang kelemahan atau kelebihan dari sekolah akan terekspos. Bisa didengar masyarakat, terekspos. Sehingga kita juga menjual kelebihan-kelebihannya dan memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Yang ada. Dan itu yang terus dilakukan Pak Hudi, utamanya SDN Sumber Waru 3 ini adalah terus membenahi fisik sekolah. Iya, iya. Karena memang fisik sekolah PR terberat sekolah ini, mengingat sekolah ini memang ada di pedalaman sekali. Iya. Dan rasanya belum tersentuh bantuan. Untuk lab digital belum ya? Belum. Artinya lab digital, UKS itu belum? Belum. Belum. Ini harusnya sudah bisa mendapatkan bantuan, iya. Karena memang kondisinya memang butuh support dari pemerintah Kabupaten Pamekasan. Terima kasih telah datang telah menonton program Lensa Sekolah kita. Ikuti perjalanan saya di sekolah lainnya. Klik Madura, terima kasih telah menonton program Lensa Sekolah kita di SDN Sumber Waru 3, Kecamatan Waru. Program ini terlaksana atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bersama Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Terima kasih saya ucapkan kepada Korwil Cambidikbud Kecamatan Waru dan juga tuan rumah kita, Kepala SDN Waru Sumber Waru 3, dan juga seluruh Dewan Guru serta seluruh siswa yang sudah bersemangat menyambut tim Lensa Sekolah kita. Jangan lupa tonton keseruan mereka hanya di YouTube Klik Madura. Like, komen, dan juga subscribe. Saya Sari Purwati undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah dia tretan semangat dari SDN Sumber Waru 3. Salam Lensa Sekolah.